dilamar loh Mbak Fit. Jadi Teh Devi ini dilamar langsung sama istri pertama juga. Ngomong-ngomong servis ini Mbak Fit ya. Servisnya itu di apa aja bisa dibocorin. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama vlog saya Fitria Denava. Apa kabar untuk sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat, di vlog kali ini Fitria Denava berada di tempatnya ini indah banget. Masya Allah, kita mau berbincang-bincang karena saya sudah berada di rumahnya si Nenggelis, si cantik Teh Delvi. Mungkin iya, teman-teman semuanya sudah pernah melihat di vlog-vlog sebelumnya. Dan di sebelahnya juga ada Mama Farid juga yang mendampingi Papa Hasan Farid. Ini Madam Arab, ini bekas Madam Arab. Bekas, ada bekas. Tapi bukan yang di Sarlewa itu ya. Iya. Masya Allah. Oke, seperti biasa sebelum saya melanjutkan ke videonya, jangan lupa dukung terus channel kita berdua dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan juga lupa ke channel Papa Hasan Family. Jangan lupa di subrek. Katanya Farid itu karena subrek itu gratis. Iya, gratis. Oke, ini udah gak tahan, kita ngobrol aja lah. Aduh, assalamualaikum Teh Delvi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Fitri, terima kasih banyak udah cantik banget berkunjung ke rumahku di Julia Garden di sini. Sama Papa Hasan Family juga. Gimana kabarnya juga, Mak? Alhamdulillah, lagi baik-baik aja. Alhamdulillah ya. Nah, ini melanjutkan silaturahmi. Kalau tadi mungkin di part yang pertama kita udah melihat rumah Teh Delvi. Masya Allah, ini udah menjadi taman ya, seindah ini. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Dan sekarang juga mau ngobrol santai aja lah, jangan tegang ya. Kita mengalir aja nih sahabat ya. Teh Delvi ini udah berapa tahun menikah dengan suami? Aku itu 2014 menikah ya, berarti udah mau 8 tahun. 8 tahun. Tapi aku tinggal di sini itu 6 tahun karena 2 tahunnya aku di Indonesia belum bisa pindah ke sini. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya aku udah bisa datang di sini, dan mudik pun 1 tahun sekali, tapi sekarang enggak mudik-mudik karena masih corona. Iya, ya. Masih corona. Nah, Teh Delvi awal pernikahan ya, Teh Delvi dibawa ke Arab Saudi. Nah, pertamanya keluarga suami langsung merestui enggak? Iya, tentu, karena sebelum menikah keluarganya suami aku datang dulu ke Indonesia melihat aku, semua keluarganya, karena papa aku bilang kalau bener Ahmad mau aku, bisa nggak keluarganya sebelum ijab kabul datang dulu. Alhamdulillah dibawa. Oh, Masya Allah. Jadi memang langsung dilamar dengan keluarga ya, sama Ummi Husam, sama istri yang pertama, sama anaknya yang masih kecil-kecil dulu ya, tahun 2014. Ummi Husam itu siapa? Istri yang pertama. Dilamar loh Mbak Fit. Jadi Teh Devi ini dilamar langsung sama istri pertama juga. Jadi istrinya tuh datang sekeluarga 1 bulan di Indonesia, sama saya, sama aku, sama-sama sama anak-anak. Itu belum nikah sama anak. Jadi dikenalkan dulu, dikenalkan seperti dulu apa yang akan menjadi madunya gitu ya, sama anak-anaknya, sama istrinya. Terus nanti setelah 1 bulan istrinya pergi ke Saudi, Ahmad nikah sama aku, masih ada 1 bulan buat bulan madu. Jadi dua bulan ya. Ternyata surga menunggu istri pertama. Istri yang pertama. Nah, kalau yang istri pertama sudah langsung dikenalkan gitu ya, ke siapa sih calon apa istri untuk ke suaminya. Dan waktu itu Teh Delvi gimana perasaannya, sama kita ngobrolnya sama-sama wanita. Gitu ya. Iya. Gimana kalau di posisi itu adalah Teh Delvi? Aduh, enggak sanggup aku. Duh, iya. Aku enggak bisa. Jadi nomor 2 bisa. Tapi jadi di dua itu egois ya. Aku tuh sifatnya egois. Aku waktu itu karena aku divorce, aku bercerai sama suami itu karena ada orang ketiga. Nah, papa aku kasih nasihat, jangan sampai aku jadi orang ketiga buat rumah tangga yang lain. Tapi subhanallah, ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala, aku jadi istri yang kedua.
tapi alhamdulillahnya aku resmi gitu ya. Karena mungkin Mbak Delvi mengetahui kalau istrinya menyetujui. Iya. Yang pertama itu, yang keduanya Ahmad bersungguh-sungguh emang mau bikin aku move on, bangun lagi setelah aku terpuruk 4 tahun, 5 tahun aku divorce, perceraian pertama itu. Aku saking gak mau ini ya, gak mau aku untuk menikah lagi loh dulu. Ada perasaan kayaknya trauma deh ya. Tapi Ahmad meyakini aku tidak semua laki-laki menyakiti. Betul, jadi meyakinkan betul waktu itu ya. Dan Ahmad bilang katanya, insya Allah kalau kamu nikah sama aku, insya Allah kamu mau dijadiin prince. Mau jadiin ratu katanya. Apapun itu katanya dia mau tanggung jawab gitu. Dan alhamdulillah ya, aku lihat gitu step by step. Dia nggak bilang janji, nggak bilang gombal, tapi yakin. Dan alhamdulillah sekarang alhamdulillah sudah resmi dibuktikan. Ya, alhamdulillah banget ya, aku sekarang udah 8 tahun itu, aduh suka dukanya gitu ya. LDR jauh gitu ya sama suami pernah gitu. Jadi ya alhamdulillah deh sekarang aku menikmati gitu. Iya. Dan pertama setelah menikah itu deh Delvi tahu kalau nantinya dibawa ke Arab Saudi kumpul bersama istri tua gitu. Oh, tahu. Karena itu perjanjian pertama sebelum nikah. Perjanjiannya Ahmad mau bawa aku ke Saudi katanya. Tapi sampai surat-surat beres. 6 tahun aku di sini dan aku suka banget sama makanan-makanan Saudi. Ini makanan, subhanallah, makanan semua Arab itu makanan manja. Iya, manja. Beneran. Kayak Mbak Delvi. Emang kelihatan manjanya. Bukan sehari. Aduh. Ya, beneran deh. Makanan-makanan Arab itu emang makanan-makanan yang manjain di mulut kita gitu. Ini contohnya nih, kayak ini nih. Iya. Nih. Ternyata ada contoh. Ini nih. Iya, mumpung masih panas loh. Apa sih namanya? Dan ini juga ada suguhannya. Ada ini sahih kraknya nih. Teh karak. Ini apa namanya? Ini biasa apa? Ini roti teh gitu. Khas bisa untuk musim dingin ya. Iya. Karena ada apa aja ini Teh Delvi? Ada jahe ya. Coba aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum ya. Kalau kurang gula bisa lihat aku gitu. Ini pokoknya persis sambil lihat sama orangnya. Dengan saya beli waktu di itu. Iya. Taif, masya Allah. Namanya teh karak ya. Syahi Adani apa ya? Tapi ini mungkin bukan Saudi asli, dari Yaman ya. Yaman. Ini khasnya orang Yaman. Iya. Teh karak ini. Teh karak. Nah, Teh Delvi setelah berada di Arab Saudi ngumpul bersama istri tua, itu pernah ada perasaan cemburu atau yang tua cemburu itu pernah enggak seperti itu? Dari pertama aku datang ke sini karena aku sudah tahu ceritanya dari suami aku, kenapa alasannya ya, dia pengen menikah lagi karena suami aku itu emang benar-benar manja. Sampai sekarang sama aku tuh manja. Dia itu sifatnya tuh sensitif. Posesif sama aku seperti itu. Kalau buat tipikal laki-laki cemburu kayaknya gini sih ya. Jadi nggak mau nggak mau dia bilang aku nih jealous, aku nih sayang sama kamu, nggak. Dia gengsi karena mungkin dia nggak mau turun gitu egonya tuh gitu ya, nggak mau harga diri dipegang terus. Kuat banget tuh Arabnya. Nah, sampai akhirnya aku tahu semuanya. Oh, seperti ini yang dimau dia itu seperti ini. Dia nggak mikirin buat makanan katanya. Aku nggak penting buat makanan, kamu bisa masak apa enggak awalnya tuh ya. Aku nggak penting katanya. Aku aja yang masak nggak apa-apa. Sampai aku bisa masak tuh gara-garanya. Nah, terus dari situ aku belajar sedikit-sedikit tuh ya, ngelihat istrinya masak apa, aku liatin. Dari pertama aku datang ke sini, ya manusiawi lah, siapa sih yang enggak cemburu gitu ya. Ada ibarat kitanya gini ya, ibarat katanya kita punya mainan baru, pasti yang dipegang tuh kan mainan baru, yang baru ya, iya kan. Begitupun laki-laki, enggak munafik deh laki-laki seperti itu semuanya. Enggak semua. Ya enggak semua sih, cuman kebanyakan seperti itu. Dan aku lihat istrinya
ada perasaan cemburu sama aku. Itu manusiawi, manusiawi banget. Normal. Apalagi ya, manusia biasa. Sedangkan istri Rasulullah juga sama, ya, kisahnya sama, juga. Sama. Jangan kan kita orang biasa. Iya, sama banget, sama banget. Nah, lihat mungkin karena aku suka merias diri, aku suka, emang kebiasaan aku seperti ini. Aku kan di tempat kerja setiap hari aku pakai makeup. Sudah terbiasa dan aku pun ingin mencurahkannya kepada suami. Aku pingin suami aku tuh setiap hari melihat aku tuh cantik, gitu ya. Gimana caranya aku harus di depan dia kayak kita lagi main acting gitu. Kita harus benar-benar full buat suami aku. Ternyata ini bisa dibuat contoh Mbak Fit. Iya. Buat Mbak Fit. Iya, buat saya ya. Nah, itu memang orang Arab itu memang lebih suka dengan kita itu menor, dengan rambut-rambut yang berwarna gitu mungkin. Itu relatif ya, gimana orangnya ya. Tapi kalau aku nggak pernah melihat orang, tapi kalau orang melihat aku ya silahkan gitu. Tapi aku nggak buat contoh orang lain gitu ya. Aku emang style aku kayak gini, lifestyle aku kayak gini. Aku nggak bisa ganti. Jadi walaupun nggak menikah dengan orang Arab, emang Mbak Denvi seperti emang ini. Emang seperti ini, aku seperti ini. Gitu ya. Ahmad tahu dari sebelum aku menikah gitu kan. Aku dandanannya seperti ini, aku seperti ini setiap hari gitu ya. Nggak harus banyak yang, tapi alhamdulillah kan nggak ada tuh larangan-larangan yang lain. Ini kan tadi saya mewakili, Mbak Fit ya, mewakili orang-orang yang nikah dengan orang Arab. Yang saya tahu, karena saya juga pernah seperti itu menjadi istri. Tidak semua orang laki-laki Arab itu suka dengan perempuan yang berdandan. Ya. Kalau misalnya ya setiap hari ya mungkin enggak juga. Iya. Cuman mereka itu lebih apa ya? Karena memang kodratnya orang Saudi kan banyak kan yang memang udah cantik-cantik. Iya. Jadi mereka mungkin kalau di rumah dandan tipis seperti itu. Kalau mau keluar mungkin ada pengantenan, ada ini gitu acara. Tapi lah. Tapi saya lihat ya di banyak-banyak mungkin acara saya hadiri itu orang madam-madam Arab gitu ya. Itu memang lebih suka dengan rambut yang diwarna dan make up itu beda dengan orang Indonesia gitu. Karena kalau di kita pengantennya berwarna apa tahu apa kayak gitu ya. Tapi kalau di sini kayaknya sama. Cuman kalau di pas acara pengantenan itu mereka tidak pakai baju putih yang hadir yang berwarna. Jadi cuman pengantennya aja yang pakai baju putih. Cuman sama pakai gaun semua kayak gitu. Malah kadang lebih cantik yang penontonnya ya, lebih masya Allah gitu ya, cantik-cantik. Cuman tidak pakai baju putih. Gaun putih intinya. Kalau suami Teh Delvi memang lebih suka yang harus cantik gitu ya, harus dandan gitu. Enggak. Kalau Ahmad itu nggak harus begini karena Ahmad udah tahu aku kayak gimana dari pertama. Dia nggak pernah no comment deh buat masalah makeup ya, karena dia tahu aku tuh emang setiap kali seperti ini. Nggak harus ketemu sama suami, nggak harus ketemu sama tamu, nggak harus ketemu sama siapapun, aku seperti ini. Harus tampil selalu cantik. Harus gitu cantik. Jadi depan. Mungkin. Ini tuh ya makeup tuh sebenarnya tuh kesehatan loh. Nah, saya boleh bertanya lagi, apakah karena Teh Delvi istri muda jadi harus lebih menarik gitu atau gimana itu Teh Delvi? Salah ya. Penilaian Soalnya jadi kan ini ya. Mungkin ya sahabat ini mungkin istri muda jadi harus cantik terus. Salah. Alasannya apa gini, tuh? Istri muda, istri tua, istri 1, 2, 3, 4 itu kita harus pinter di depan suami ya. Itu kita harus benar-benar kasih servis buat suami. Jangan sampai ngomong-ngomong servis ini Mbak Fit ya. Servisnya itu di apa aja bisa dibocorin. Ayo. Biar teman-teman enggak nunggu panjang. Gini ya.